right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right. Selamat siang guys. Sekarang ini saya masih berada di Edu Wisata Aswamadu di Desa Wisata Tanjung Sari Borobudur. Tampak di sini ada pengunjung dari Hotel dari Pelataran ya? Iya, dari Pelataran Borobudur. Iya, kalau asli asal dari mana? Dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Ya. Tapi juga rombongan dari Bandung banyak sekali. Banyak ya. Iya, iya. Ya. Maaf, namanya siapa? Fani. Fani. Ya. Oh, namanya cantik sekali. Ya. Seperti orangnya. Saya juga punya nama, punya teman namanya ya. Juga Fani. Ya. Itu putri ya? Putrinya? Atau ya. Adik? Hah? Putri saya. Oh, kayak kakak adik aja ini. Oh ya, Mbak Fani dan ya. Ini siapa namanya kau? Rifina. Kelas berapa? 4. Oh, kelas 4. Masih daring, sudah enggak ya? Masih. Sekolah belajar yang giat ya. Oke. Okay. Nah, guys, saya masih berada di Aswamadu dan tampak oh itu pasangannya pasti nanti akan saya ajak bincang-bincang. Dan tampaknya pasangan ini punya dua buah cinta ya, cowok dan cewek. Nah ini lagi mencoba. Halo. Ya, lagi mencoba tester madu. Halo. Bagaimana rasanya? Enak. Enak ya? Ya enak. Namanya siapa? Derek. Derek, wow nama yang sangat eksotis. Ini kelas 4 ya? Ya. Adik ya? Dedek ya? Kelas berapa kau? 6. Oh kelas 6, ya. Oke, belajar yang giat ya. Dan ini tentu papahnya ya. Ini ya. Apa halo. Kabar? Ya, oh, baik. Barangkali backlight enggak ini? Enggak. Enggak ya? Okay. Maaf, namanya siapa? Akim. Pak, kesan-kesan di Aswamadu ini bagaimana? Ya, bagus. Lingkungannya di sana ada sawah ya. Kita bisa nyobain berbagai rasa madu. Iya. Enak. Dan tahu khasiatnya. Oh, ini ori, orsinil ini ya, madunya. Betul. Ya. Bukan apa campuran. Ya. Lingkungan di sini masih greeny, ada sawah ya. Ya dan belum polusi. Iya, betul. Bagus, ya. Alami gitu. Ya. Ya. Mari kita ciptakan pariwisata berkesinambungan. Ya. Kalau Anda pernah ke Borobudur, datanglah lagi tahun depan mungkin ke Borobudur. Nah, ini dari Bandung ternyata guys ya. Dan tadi rombongan dari pemerintah kota Bandung juga datang berombongan ke sini dari kecamatan Astana Anyar. Ya. Kalau, aduh, dari mana Teteh? Apa kecamatannya? Kecamatan ya? Ujung Loa. Oh gitu ya. Iya ya. Berarti iya. Bandung kota ya. Iya kota. Bandung kota ya. Inilah warga kota Bandung. Wali kota Bandung sekarang ini saya lupa siapa wali kotanya. Baru digantikan sama wakilnya kan. Oh iya. Betul. Iya. Baru ini. Iya. Oke. Jadi warga kota yang baik ya. Iya. Tentunya ya. Harus tertib ya. Guys, kota Bandung sangat berkembang sekarang ini ya, akses jalannya bagus-bagus, tetapi transportasi sangat padat. Jadi ketika Anda menggunakan akses jalan raya, waspadalah, hati-hati, karena jalan raya itu akses publik yang sangat berbahaya. Nah, itu saja bincang-bincang saya dengan warga Bandung ya, Mbak Fani dan putra-putrinya dan pasangannya di Aswamadu. Salam pariwisata berkesinambungan.